Kalau nyapu pasti repot sama anak-anak ini. Ih, awas dulu ah. Awas Rio, Neko awas. Ya Allah. Ini ibu menyapu. Ibu menyapu, awas dulu. Astagfirullah. Halo Mam, halo semuanya. Assalamualaikum. Senang banget hari ini aku bisa upload video lagi untuk kalian semua. Dan maaf kemarin itu aku nggak upload karena memang hari Minggu aku emang nggak upload video ya. Jadi di hari Minggu itu biasanya tuh aku full banget nontonin video-video teman-teman kalian semua. Jadi tuh aku nggak sibuk di edit video ya. Nah ini tuh kegiatan aku setiap pagi itu aku pasti semua ya, emak-emak beberes rumah. Tapi beberes rumah aku direcokin sama anak-anak bul aku. Ini tuh ada Rio sama Neko. Nah kalian yang penasaran Neko ini baru muncul. Di sini aku bersyukur banget bisa memiliki mereka, bisa merawat mereka karena dia tuh hiburan banget buat aku. Ya seperti ini nih, dikala misalkan lagi aku beres-beres rumah jenuh, tapi mereka selalu ngacoin, tapi ngacoin menghibur aku ya. Dan setelah beres-beres rumah, kerjaan pokoknya sapu nyapu atau ngepel itu udah beres, aku lanjut ke dapur untuk memasak nasi. Jadi ini sekitaran jam 10 pagi, ini tuh hari Sabtu tepatnya. Dan ini tuh aku baru mau masak karena Pak Su insya Allah tuh pulang setengah hari dari kerja ya. Jadi jam 1 dia baru pulang. Dan insya Allah nanti ini udah kelar semua masakan Pak Su, jadi langsung bisa makan. Nah di sini tuh aku mau masak yang simpel lagi. Ini stok makannya masih sama yaitu bakso, karena bakso kan masih banyak nih tuh. Terus di sini aku mau masak sayur bayam plus dicampur jagung manis. Ini tuh stokan bawang merah aku sama bawang putih tinggal segini. Aku boros di bawang merah ya, sama cabai. Nah ini bawang merahnya lagi aku iris-irisin, aku kumpulin dulu, baru nanti aku cuci. Dan ini setelah dicuci semua, jadi aku tadi juga sekalian nyuci cabai merah atau cabai, pokoknya cabai-cabean lah. Nah ini tuh untuk bumbu si bakso. Jadi aku mau bikin bakso mercon kayak gitu ya. Di sini aku bawang merah, bawang putihnya diiris. Ini sekalian juga aku bikin bumbu untuk sayur bayamnya, sama juga bawang merah, bawang putih, sama cabai gede kayak gitu ya. Dan ini aku pakai cabai hijau kayak gini untuk bakso merconnya. Jadi ini aku iris-iris ya sebagian, dan sebagian lagi nanti cabainya itu bakalan aku blender untuk bumbu bakso merconnya. Jadi biar tambah pedes aja. Nah jadi tuh aku sebelum masak biasanya aku persiapin semuanya dulu. Kalau misalkan udah siap barulah aku mulai masak. Sebelum itu juga biasanya aku bersih-bersih dulu. Pokoknya meja itu sebelum masak, sambil masak, dan setelah masak biasanya aku lap-lap terus. Dan ini tungku kompor aku yang sebelah biasanya suka kayak gini, dia nggak bisa dinyalain, jadi aku bakalan pakai lilin. Jadi ini bakalan aku disamberin pakai lilin kayak gini nih. Nah baru nyala. Maklum ini kompor udah lama banget dari semenjak aku nikah ya, jadi ini udah 14 tahunan gitu. Tetapi alhamdulillah masih bisa dipakai ya, udah digunain aja. Cuma tinggal disambung ke lilin gitu aja, dia udah nyala. Nah ini jadi aku masak langsung 2 tungku gitu biar lebih cepat ya. Nah di sini tuh aku udah lama banget belum salam-salam buat yang udah sering nonton dan udah sering komen. Jadi aku bakalan sebutin satu persatu, tapi nggak semua juga ya. Untuk Mbak Marhadivia, ini tuh katanya aku mirip Sandy Aulia ya. Ya Allah Mbak, dari mana gitu ya? Tapi yang nggak apa-apa, terima kasih. Terus buat Ade Damayanti, buat Mbak Setianingrum yang selalu hadir, terima kasih banget buat Mbak, dan buat Mila Aza. Buat Mbak Dwi Novi Natasha yang di Tambun nih, kapan ya kita ketemu ya Mbak? Terus buat Mbak Hartina Bukit, katanya ada di Lipo ya, tinggal di Lipo juga, deket kok Mbak, cuma sekitaran setengah jam aku ke Lipo. Terus buat Mbak Mama Aryani, Mama Arya, ya Allah Mbak, aku kangen banget sama Uli Mbak. Dan buat Mbak Kayana Butik, Mbak Harnita, buat Mbak Rohana, aku pokoknya sayang kalian semua. Pokoknya bukan kalian juga, semuanya aku sayang ya. Terima kasih juga untuk kritikan, masukan kalian yang positif. Dan buat Mbak Mila, aku terima kasih banget Mbak. Mbak selalu membangun kritikannya, aku terima kasih. Dan buat semuanya deh, pokoknya aku terima kritikan maupun apapun itu ya. Pokoknya di sini tuh aku bikin video ini tuh cuma buat share tentang kegiatan keseharian aku, terus juga untuk kenang-kenangan suatu saat nanti anak-anak aku juga. Oke lanjut ini ke masakannya. Jadi ini tuh masakannya semua bawang merah, bawang putih, cabai-cabai kayak gitu yang diiris udah aku tumis harum. Terus baru aku cebrusin bumbu yang udah di blender gitu, si cabai doang ya, ini yang di blender ini cabai aja. Aku tumis sampai harum juga. Gak lupa tadi aku kasih daun salam ya. Terus ini aku cebrusin cabai merah gede kayak gini untuk sayur bayamnya. Jadi sayur bayam itu tadi cuma bawang merah, bawang putih ditumis sedikit, kasih air, baru langsung kasih cabainya sedikit. Terus ini untuk si bumbu bakso merconnya, tadi ya udah aku kasih air sedikit dan baru ini langsung aku cebrusin si bakso-baksonya. Di sini tuh aku pakai setengahnya dari bakso yang aku punya. Untuk bumbu-bumbunya untuk bakso mercon ini aku cuma pakai garam, gula, merica, sama penyedap ya. Penyedapnya kalian bisa pakai kaldu ayam, kaldu jamur, ataupun penyedap rasa seperti mecin gitu ya. Dan ini tuh aku pakai juga untuk bumbu bayamnya itu garam sama gula aja, karena ini anak aku yang bakalan makan, sama kaldu jamur ya. Di sini aku pakai kaldu jamur untuk anak aku. Nah jadi nih kalau masak di 2 tungku ini, yang satu udah pasti waktunya lebih hemat dan lebih cepat ya. Dan ini sambil aku masak kayak gini, nunggu mereka pada matang nih masakan, aku sambil lap-lap. Udah aku bilang pokoknya aku sebelum masak, selagi masak, dan sesudah masak itu pasti aku lap, karena aku nggak paling nggak betah itu kalau misalkan kalian lagi masak gini kan suka nyiprat-nyiprat gitu, itu pasti ninggalin bercak-bercak minyak ya. Nah itu langsung pasti aku lap biarpun beberapa kali. Dan ini alhamdulillah bakso merconnya udah mateng, kalian bisa lihat ini ya Allah, ini wangi banget, wanginya ini super pedes. Aku udah batuk beberapa kali. Dan setelah masakan selesai semua, jadi ini finishingnya, aku tuh bakalan nyuci piring. Jadi ini tinggal rapih semua pokoknya setelah ini ya. Nah ini aku mau nyobain baksonya, aku mau ngemil ya. Jadi ini bukan apa ya, bisa dibikin lauk untuk makan juga, bisa dicemilin juga. Aku mau makan dulu ya. Nah ini baksonya kayak bakso mercon sih aku jadi makannya ya, ini karena pedes banget. Aku nggak tahu Pak Su nanti suka apa nggak, kalau nggak nanti aku masakin yang lain aja. Nah, ini baksonya, jadi ini bakso masih banyak, jadi ada setengah lagi, nggak tahu nanti mau dibikin bakso lagi atau maksudnya nggak mau dibikin kuah bakso lagi atau mau aku bikin seblak atau aku bikinin lagi, aku nggak tahu. Cuma ini udah berapa hari ya, 2 hari aku makan bakso ya, untungnya emang aku suka banget bakso sih. Jadi nih mari makan, ini pedes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, bukan karena aku yang masak ya, aku kalau enak ya bilang enak, kalau enggak ya enggak. Gurih banget karena ini bener daging semua sih, kemarin aku bikin nggak campuran sama ayam apapun ya. Sumpah ini pedes banget. Kalau untuk Pak Su ini kayaknya gagal deh, dia kayaknya kebakaran kepedesan. Itu baksonya tuh blur ya, ini sumpah ini enak banget. Blur ah. Enak banget. Pedes, gurih, gurih karena dagingnya, bukan karena penyedap ya. Lagi pilih sisi 3. Bener, ini bagus banget, enak banget kalau dimakan siang-siang hari, segar. Pokoknya daging mah enak ya, bakso mah enak maksudnya. Kalau untuk daging sendiri aku kurang begitu suka. Ini baksonya ada yang gede ada yang kecil karena Pak Su lagi buatnya tuh semau dia ya. Kayaknya aku bakal nambah lagi, tapi segini aja dulu videonya. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua, semoga kalian suka dengan video-video aku. Pokoknya tontonin terus video-video aku senang banget kalian udah mau suka dengan video-video aku ya. Oke, see you di next video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.